Terlebih dari yang ku sadari, karena ku melihat apa di depan mata. Namun engkau sanggup melihat jauh. Tadi saya terangkan kok kenapa dipanggil jiwanya. Betul saudara. Perhatikan di dalam kitab Mazmur. Hei jiwaku, janganlah engkau bingung. Hei jiwaku, tenangkanlah di dalam damai Allah. Amin saudara. Nah, jadi kalau saudara berdoa memanggil jiwa orang tersebut, supaya orang tersebut dilepaskan dari kegelapan, dan damai Allah itu melingkupi jiwanya. Amin saudara. Sehingga orang itu bertobat. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Kira-kira berapa tahun yang lalu ada seorang ibu yang ditinggal suaminya kira-kira 10 tahun. Waktu itu saya ngomong, kalau ibu percaya bahwa Allah sanggup melepaskan dia, ibu lakukan doa ini. Di dalam Yesus panggil jiwanya. Apa yang terjadi? Tidak sampai lama, ya. Suaminya 10 tahun pergi, idik. Betul, Pak? Ini gereja, ya. Nah, saya juga ada juga seorang suami ditinggal istrinya, ya. Bagaimana nih, Pak Tony? Udah tak doain, jiwanya tak panggil terus dalam nama Yesus supaya tenang, kok malah tambah 12, Pak? Kamu harus doa puasa. Aku dia doa puasa, dan dia punya iman. Tahun ini istriku kembali. Datang lagi bertobat, darah. Nah, ingat harus ada iman. Tadi saya menerangkan tentang Arab, tentang apa adalah pusat pertama kali munculnya mantra-mantra, kekuatan gelap. Kenapa? Ingat, Mesir. Musa berperang dengan siapa? Fir'aun. Nah, itu Alkitab adil sudah. Saya tinjau dari segi kebatinan sebelum saya bertobat. Alkitab juga mengatakannya. Menara, ingat, peperangan besar itu kita perhatikan di Alkitab. Musa melawan ahli-ahli sihir, dan Allah menyatakan tanda mujizat luar biasa. Betul saudara? Ada di mana saudara? Di Mesir. Nah, sekarang mari kita buka Alkitab kita. Kita akan jelaskan, saya jelaskan tentang mantra-mantra. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan melihat bahwa Allah itu menghancurkan ramal dan bahkan mempermainkan tukang-tukang tenung. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 24 sampai dengan 25. Kitab Yesaya pasal 44 ayat 24 sampai dengan 25. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong, dan mempermain-mainkan tukang-tukang kebenaran, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang, dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi adalah kebodohan. Dan ayatnya lagi juga kita buka lagi dalam kitab Yesaya pasal 47 dan kitab Yesaya pasal 47 ayat 10 sampai dengan 15. Saudara yang ganjil, saya yang benar,
Engkau tadinya merasa aman dalam kejahatanmu. Katamu tiada yang melihat aku, kebijaksanaanmu dan pengetahuanmu. Itulah yang menyesatkan engkau sehingga engkau berkata dalam hatimu, tiada yang lain di sampingku. Ayat 11 sudah baca. Tetapi malah berkata-kata menimpa engkau, engkau tidak tahu mempergunakan jampingmu terhadapnya. Karena akan jatuh atasku, engkau tidak sanggup menampingnya dengan mempersembahkan korban. Kebinasaan akan menimpa engkau dengan sepotong-potong. Bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah engkau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau orang yang berkata-kata menyaksikan, dia akan tampil dan menyelamatkan engkau. Orang-orang yang memilih segala bantuan yang memilih bintang-bintang, dan yang pada sesuatu yang mengetahukan apa yang akan terjadi atas atasku. Sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan barang api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Demikianlah apa yang ada bagimu dengan kerja-kerja api itu yang telah kau repotkan dari sejarah kecilmu. Masing-masing mereka berhubung-hubung segala bersama. Tidak ada yang akan menangkan kau. Kalau kita perhatikan, Allah sangat menentang sekali mantra-mantra dan sihir-sihir. Dan Alkitab mengatakan apa? Bahwa Allah membuat mereka kalang kabut dan kalah. Betul kan? Bagaimana Allah bekerja luar biasa, bahwa mantra-mantra sihir apapun kalah di dalam nama Yesus. Membalikkan pengetahuan menjadi kebodohan, kebijaksanaan mereka menjadi kehancuran. Betul kan? Saya dulu sebelum bertobat sombong ya. Harusnya kan orang yang rendah hati, di atas langit ada langit. Karena apa? Nenek saya itu sampai dari awal akhir hidupnya tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali Tuhan dan kematian. Jadi terus terang, nenek saya itu sebelum mati percaya Yesus baru bisa mati. Nah, dan sayangnya adalah kuburan nenek saya saat ini dikeramatkan untuk ilmu hitam, saudara. Nah, rencana karena nenek saya sudah percaya Yesus, kuburannya mau saya pugar, mau tak kasih tanda salib supaya yang datang ke sana bingung. Betul enggak, Saudara? Tahun ini baru tak rancang, Saudara. Kuburannya si kecil akan saya kasih tanda salib yang gede. Jadi orang yang datang cari ilmu hitam ini bingung, loh. Sekali-sekali dikerjain juga, Dara. Kenapa, Dara? Saya rasa harus demikian. Kenapa? Supaya orang-orang itu bingung. Gejik aja percaya Yesus baru mati, kenapa dia datang ke situ? Biar ikut jalannya Tuhan Yesus. Amin. Nah, Saudara, mantra itu berbeda. Ada yang ngomong bahwa mantra adalah kata-kata yang diulang-ulang. Kalau mantra adalah kata yang diulang-ulang, berarti orang yang belajar bahasa Inggris perlu bertobat. Kan diulang-ulang. Yes, it is. No. Ulang dia. Perlu dilayani pelepasan. Betul, Saudara? Ada yang ngomong bahwa doa Bapa kami yang diulang-ulang itu adalah mantra. Goblok itu yang ngomong. Saya beritahu. Mantra bukanlah kata-kata yang diulang-ulang, tapi ada suatu sandi di alam roh. Saya beritahu, salah satu sandi di alam roh. Kalau mantra adalah kata-kata yang diulang-ulang, berarti orang yang sekolah di bangku tempat sekolah harus dilayani pelepasan semua. Betul, Saudara? Saudara, jadi mantra dan kata-kata sandi, misalnya gini, mak aji, senggoro macam. Ada kata-kata lagi, gitu ya. Nah, kata-kata itu ada satu dari kata yang sandi. Kalau salah satu sandi itu tidak diucapkan dengan komplit, mantra itu tidak jadi. Misalnya mantra ilmu pelet. Waktu di mantra gini, harusnya gedruk tanah 3 kali, tapi kebablasan 5 kali, tidak jadi.
mantranya bubar. Apa Pak Daud pernah mantranya bubar? Pernah sekali ya. Waktu itu saya diajar pukulan Aji Brojomusti. Sekali pukul itu buah kelapa bisa hancur ya. Nah waktu itu sandinya saya kebablasan ya. Tak gini kan, tepuk tangan saya yang retak ya. Ini cacat nih deh. Ini deh. Yang ini deh. Ini kan. Karena apa? Kebablasan sandinya ada. Jadi mantra harus tepat, kode harus persis sudah. Kenapa? Itu sandinya ada. Nah, misalnya waktu diucapin mantra, misalnya gini, pakai kata-kata ini, nanti tiba-tiba ngomong ingsun mantep aji, misalnya gitu. Tiba-tiba harusnya sekali, karena saking semangatnya 5 kali ya, nggak bisa juga. Batal. Sandinya bukan itu. Jelas, saudara. Jadi mantra itu berbeda dengan apa yang saudara bayangkan. Dan Pak Daud itu hafal mantra berapa mantra? Nggak bisa dihitung. Sandi semua ada di sini, ya. Sebelum saya bertobat. Tapi aneh. Begitu saya bertobat, seluruh ilmu hilang. Mantra itu terhapus, saudara. Sandi-sandi itu terhapus. Nah, tapi saya pernah dicoba, dicobai iblis. Saya tadi ngomong, pada waktu saya mengalami masalah, pada waktu saya direndahkan, pada waktu saya betul-betul dipermalukan, saya difitnah, saya dihancurkan. Tiba-tiba kita ngomong gini, hei, Tom, kamu lihat orang-orang itu, kamu murid yang gejik, murid tunggal, gejik tidak terkalahkan, hanya kalah. Karena kematian, kok kamu kok dipermalukan orang-orang kayak gini? Mari, kamu kembali kepadaku. Ini kamu berikan semua padamu. Kekuatan, kejayaan untuk memusnahkan musuh-musuhmu. Pada itu tiba-tiba langsung itu mantra ilmu tertinggi. Matak Aji Guntur Geni, Gunung Jugluk Segoro Asap. Pada waktu kata-kata itu mau dilanjutkan, saya tahu ini kode bahaya. Kalau saya sampai ingat ini semua bahaya, langsung saya ngomong, sekalipun Allah tidak menolong aku pun, sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan aku pun, dan walaupun Allah mempermalukan aku pun, aku tetap percaya Tuhan. Sekalipun Allah, sekalipun Allah tidak pernah mempermalukan kita, tiba-tiba mantra itu siap gitu, langsung saya ngomong, hei setan Tuhan, sang setan yang ngomong, eh Tom, ngapain jadi orang lemah, ngapain, kasih, setan yang ngomong gitu lah, kasih kamu dipegangin gini, mana muridnya kecil, pukulannya jarak jauhin aku, keluarkan gitu dah. Saya ngomong, waktu itu saya sempat kaget juga, pada waktu itu sudah setan ngomong, mari kamu kembali kepadaku. Wah, saya digoda setan. Dan mantra itu langsung kelihatan seperti kayak ini. Dan kuburan 4 makam guru saya. Yang guru, yang buyut semua ada ya. Tapi ingat ya, ini ada 3 guru yang mati, ada 1 guru yang hidup, tapi kuburan itu ada 4 karena ada eyangnya lagi. Itu maksudnya ada. Jadi kakek buyut gurunya lagi. Itu di situ, kalau dikatakan tuh guru-guru saya dari atas-atas tuh ada berapa ada. Pada waktu itu sudah, saya ngomong, walaupun Allah tidak menyelamatkan pun, aku percaya. Akhirnya saya gunakan kekuatan untuk memasukkan ilmu, begini kan, saya hanya diam begini. Apa yang terjadi? Tembus kena orang. Jadi tidak bisa menembus saya seluruh ilmu apapun juga. Dan saya ngomong, Tuhan, walaupun kau tidak membentengi aku pun, aku tetap percaya. Dan disitulah saudara, saya betul-betul diuji iman saya. Kalau sampai mantra pamungkas ilmu tertinggi itu sampai saya ingat semua, sandinya saya ucapkan semua, itu sangat berbahaya. Kenapa? Seluruh ilmu saya kembali lagi, dan kekuatan ilmu yang ada di kuburan kakek nenek saya akan datang kembali ya. Dan saya diberitahu ada seorang hamba Tuhan,
Daud, kalau sampai kamu murtad, Daud, kamu akan jadi manusia paling jahat yang belum pernah ditemui. Loh, kenapa? Belum pernah saya temui. Kenapa? Kejik itu udah jahatnya kayak gitu. Kalau sampai kekuatan itu 7 kali lipat roh Honderen datang kembali, bukankah engkau akan tambah jahat dan kamu bisa jadi pembunuh berdarah dingin? Kenapa darah? Nenek saya kalau bunuh orang gak mau satu darah. Sekali sandat dikirim, seanak cucu dibunuh semua. Karena apa? Nenek saya ngomong, nanti kalau dia balas dendam bagaimana? Gitu darah. Jadi kalau kecil itu roto edan itu darah. Nenek saya kok, dan nenek saya sekarang disebut edan darah. Nah waktu itu darah saya beritahu untuk saudara semua, kalau saudara mengalami masalah seperti saya, difitnah, digosipin, dipermainkan orang pun, jangan sampai saudara kembali ke jalan sesat. Apapun terjadi, percayalah Tuhan, sekalipun Allah tidak menolong dan menyelamatkan, tetapi percaya, di saat itulah saudara melihat kemuliaannya. Buktinya ada di belakang saya tembus ilmunya, tapi syuk gak tembus, bisa gini, syuk gitu. Kena yang di belakang saya, dan tidak ada satupun yang bisa menyentuh tubuh saya. Karena apa, darah? Roh yang ada dalam diri kita lebih besar. Nah ini, darah. Jadi saudara, sempat saya juga dapat cobaan yang terbesar dalam hidup saya. Bayangin, saya gak pernah saudara, orang berani melawan saya. Melawan, oh gampang, besok tinggal jadi mayat. Goodbye my love, itu aja. Tapi setelah bertobat, dijelek-jelekin, digosip, difitnah, ditekan, dihancurkan, nama baik dihancurkan, apa saja harus ngomong apa? Tuhan memberkati. Jadi terus terang ya, kalau saya jadi orang Kristen, tak perhatikan, ada hikmatnya. Dulu saya gendeng, akhirnya jadi waras. Dulu saya tuh agak gila, sudah gilanya gimana? Saya tuh gak pernah peduli sama orang. Orang walaupun minta tolong di depan saya, gak ada duit, gak mungkin saya tolong. Tapi setelah saya bertobat, dari konglomerat sampai konglomerat tak layani ya. Jadi saya betul-betul dari, setelah itu betul-betul Tuhan ubah saya yang sombong, yang keras, supaya jalan Tuhan. Saya tuh berubah itu bukan hanya 100, tapi 180 juga. Total cara saya berpikir, cara saya itu dulu saya, aduh kalau jalan gak mau, saya tuh selalu nunggu gini-gini, nunggu orang-orang itu udah tak patah semua, ninggal apa ya gitu deh. Tapi saya nunggu jalan dulu enggak, macam-macam gua sampein semua lah gitu, dibuat pakai ilmu panglupuan biar linglung semua gitu jalan. Nah, tapi setelah saya bertobat, sekalipun dipermalukan, semakin dihancurkan apapun juga, jawabannya satu, Tuhan berkati. Jadi orang Kristen itu aneh. Sandinya. Jadi ada sandi, misalnya gini. Misalnya sandinya itu kalau ilmu pelet, itu kayak kembang kandil. Dia lupa, harusnya kembang kandilnya satu. Karena saking dia ingin tambah kuat, dikasih tiga, belum. Mantra itu tidak bertuah. Karena apa? Sandinya harus apa? Satu, kembang kantil. Nah, tapi kalau sandinya itu tiga kembang kantil dilempar gini semua, tapi yang dilempar hanya dua, nggak bisa juga. Harus tepat. Ngerti maksud saya? Misalnya matek aji gini-gini, wah ini sandinya ini. Nah, salah sandi ini satu dihilangkan. Baca semua, sudah gedruk tanah macam-macam semua. Tapi kalau itu satu kata hilang, bubar. Waktu dia pakai ilmu kebal, wong, kelebihan mantra, tembak kor mati. Jadi betul-betul mantranya apa darah? Tepat, sandinya tepat. Nanti lain waktu saya mau seminar, titik-titik kelemahan ilmu seluruh dunia. Bagaimana cara untuk mengalahkan ilmu secara rohani dan secara rohana. Nah, kalau misalnya punya ilmu aji saipi amin,
Saya dari tempatnya shock, sampai sana ada langsung di Jogja. Secara rohani, dalam itu setan keluar, blok, bertobat. Tapi ada cara rohana. Bagaimana cara nangkepnya? Kecil. Lain waktu tak beritahu. Waktu seminar. Ada juga secara rohana. Tiba-tiba, shuk. Saya dikejar. Rumput, shuk, hilang. Rumput hilang. Begitu kena rumput itu hilang. Loh, kok hilang? Bingung orang ngejar. Kalau secara rohani, gampang. Kalau orang misus, haleluya, kelihatan. Kalau secara rohana, gampang. Rumput itu dibakar. Shuk, buk, asapnya kelihatan. Tembak dor, mate. Kenapa Pak Tony bisa tahu kelemahannya? Sebelum saya bertobat, saya diajar seluruh titik-titik kelemahan ilmu. Dari ilmu tenaga dalam, sampai ilmu sihir dan semua mantra. Kenapa? Bukan mantra-mantra seluruh dunia, bukan. Mantra-mantra kakek, nenek, dan guru-guru saya. Tetapi, titik-titik kelemahan ilmu seluruh itu saya diberitahu. Cara nangkap ini bagaimana, sihir ini bagaimana, sihir. Diajar, saya di... Gampang, orang punya ilmu tenaga dalam, pukulan jarak jauh, des gampang. Tanya rohani apa rohana? Kalau rohani, dalam itu setan keluar, ambles. Bablas, tapi secara rohana gampang. Waktu dia buka mulutnya, tepel atau peluru, dor, ngatek ya. Kelemahannya di sini. Gampang. Sudah mati ditemani setan, Tante Lucy. Ngapain? Lebih baik kita percaya Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Ya usah enggak percaya gitu-gitu, Bang. Oke, punya ilmu apa? Orang bisa masuk tapi enggak bisa keluar. Caranya bagaimana? Kecil. Kayak rohani atau rohana? Orang punya ilmu kebal, tembak ada apa, dibaca ada apa? Gampang. Kelemahannya apa? Ada. Rohani atau rohana? Itu dulu tanya. Saya ditanya, ada tuh saya punya, ada kolonel. Kolonel, Tom, aku ngalami kasus ini, Tom. Iya, saya menghadapinya. Kecil, gitu. Kolonel dari pasukan khusus, ya. Saya ngomong, kecil. Ilmu ini, lah kamu, rohani apa rohana? Saya gitu. Wah, saya cari ilmu rohana aja. Wah, ini yang payah. Saya ngomong, yang rohani aja. Jangan, kok Yesus nanti dulu, dia bilang gitu ya. Ya tak beritahu aja yang rohana. Oh ini kelemahannya ini, titik kelemahannya ini. Saya tahu persis ya titik kelemahan ilmu ini apa. Ini kelemahan ini, orang ini kelemahan ini apa. Orang ngilang, ting. Sampai sini ngilang, dek, hilang. Cara nangkapnya gimana? Lain waktu tak beritahu. Gampang itu semua. Nanti kalah, dek, mati. Temennya Tante Lucy. Lebih baik percaya Tuhan. Hidupmu damai dalam Kristus. Enggak usah macam-macam lah. Orang tuh, misalnya orang punya ilmu, saudara ya. Orang bisa masuk, tapi enggak bisa keluar. Gampang kok, saudara. Yang ditipukan mata. Diam aja mata tutup gini, jalan terus. Tembus, saudara. Buka mata, waduh, miling-miling di situ tak, saudara. Itu secara roh. Kok secara rohani, gak usah macam-macam. Demi nama Yesus, goodbye, jangan. Gak usah lah main-main kayak gitu-gitu lah. Kenapa, saudara? Saya udah berkecimpung dalam dunia saya sejak kecil. Saudara tanya masalah magic apa aja. Kelemahannya apa, ilmunya ini, fungsinya ini, kelemahannya apa. Tek, tapi tahu. Orang punya ilmu hebat apapun, gampang, saudara. Kalah sama obat bius. Kok obat bius bebat? Nah dibius kena gini, gini ngeledak, gak sadar. Mau ngucapin mantra udah gak sadar. Betul ya? Tebak dor, ate. Percuma gak ada? Percuma ya? Janganlah saudara belajar-belajar kayak gitu-gituan. Tapi sudah hidup dalam Tuhan. Tuhan ber... Gak usah macam-macam. Nah, jadi bagaimana terciptanya mantra? Betul saudara? Pada waktu seorang bertapa, tiba-tiba akan datang namanya Wangsit.
atau tahyuk. Nahyuk apa ini? Bisik, bisikan gaib. Di situ roh akan bicara gini. Roh itu akan ngomong. Roh itu ilmu kebal, ngomong gini. Kalau kamu ingin kebal mantranya ini, sandinya diberitahu. Kalau ilmu kebal dulu sebelum saya bertobat, gini dulu. Gini dulu. Ada juga gini, ada juga gini. Ada juga gini, gedruk tanah. Itu langsung begitu gedruk tanah, roh yang memberi ini langsung datang. Memberikan ilmu adalah kekuatannya langsung berfungsi. Jelas, saudara? Langsung kekuatannya adalah berfungsi. Kalau ingat, yang kita misalnya biasanya ini harus istrinya. Kalau misalnya dia belum berumah tangga, biasanya orang tuanya. Kenapa? Doanya lebih sungguh-sungguh. Kalau hamba Tuhan doain, belum tentu ada beban, betul tidak? Karena tidak mengalami masalahnya. Tetapi kalau yang mengalami masalahnya, dia itu ada beban untuk mendoain, betul tidak? Nah, kalau namanya Yesus, roh manusia bejo. Ingat, bukan roh orang mati loh, saudara ya. Dia masih hidup. Mari Tuhan, jamah dia. Usik hatinya. Panggil hatinya. Di dalam Yesus. Bertobat. Ingat, kalau setan bisa membuat mujizat, apalagi Tuhan lebih dari itu. Kalau dukun bisa puter giling. Puter giling itu piye to, Pak? Pak kok aneh-aneh. Puter gini, misalnya orangnya itu cowoknya minggat ada di Kalimantan, di mantai itu bisa balik ke Jakarta lagi ya. Tapi ingat, setelah dua kali minggat diputer giling bablas gak balik-balik darah. Kalau diputer giling akibatnya apa? Orang yang puter giling itu karakternya akan rusak kayak setan. Jadi kalau orang menggunakan puter giling untuk manggil suaminya, ini karakter suaminya akan rusak jadi kayak setan. Apa dah dulu? Jadi kaya berdarah se dan nanti orang yang bersangkutan akan mengalami linglung atau tidak linglung, dia akan mengalami kebangkrutan dan kehancuran hidup. Jadi yang bersangkutan kalau minta putar giling, yang diputar giling itu akan kena akibat lebih parah darah. Itu hanya bisa manggil hanya sesat. Kalau Tuhan kan lebih hebat, darah. Doa kalau namanya roh manusia. Kau ku panggil. Tapi ingat, bukan roh orang mati loh, darah ya, ini orang hidup. Hatimu ku panggil di dalam Yesus. Kembali ke roh sini. Kalau itu istri, karena aku adalah istrimu yang sah, gitu ya. Dalam nama Tuhan. Kalau orang tua, aku adalah orang tuamu yang sah. Kalau teman, aku teman yang betul-betul beban itu supaya kamu bertobat, gitu ya. Dalam nama Yesus, engkau kupanggil bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Jelas ini adalah, nah ingat, tanda-tanda ini menyertai orang-orang itu kalau jarak dalam nama Yesus. Dan segala roh ikatan, roh-roh kutuk, roh jahat yang mengikat jiwamu, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dalam Yesus. Jiwamu kupanggil dalam Yesus untuk bertobat. Ingat ya. Dan Roh Kudus menjamah hidupmu. Ingat ya. Tapi ingat, kalau itu istri, istrinya tidak boleh ada dendam dan kecewa. Bagaimana mujizat terjadi kalau ada akar pahit? Betul saudara? Harus bisa mengampuni dan harus bisa pula melayani suaminya lebih baik daripada waktu pacaran. Wah, ini yang paling susah. Suaminya disiapin makan, walaupun dia pulang tengah malam sambil gini-gini, gede-gede, mari saya tak antar. Kenapa?
untuk menyentuh hatinya yang dibutakan. Karena pada waktu hatinya terbuka, pasti yang pertama kali diingat adalah anaknya. Kenapa demikian? Karena saya sudah praktek. Dan saya sudah, walaupun saya belum nikah, orang-orang yang saya layani tak ajari mesti yang ingat dulu anaknya. Pada sudah doa demi jiwa yang dipanggil, bertobat, disengsa, dia akan terbangun. Ingat, aku punya anak namanya ini. Kasihan anakku, gitulah. Pertama kali ingat, pasti anaknya dulu. Kenapa enggak istrinya? Karena jiwanya masih diikat perempuan itu. Hatinya disentuh dulu untuk anak dulu. Dan setelah itu ditangking, setannya keluar jiwanya. Lepas, baru ingat istrinya. Jelasin, darah. Nah, didoain. Jiwamu kupanggil dalam Yesus untuk bertobat dan Roh Kudus menjamah hidupmu. Nah, kalau dia tidur, pegang bagian kepala, kaki, terserah saudara. Dalam nama Yesus, roh perzinahan, roh setan, roh iblis, roh susuk, roh kebatinan, pokoknya ngomong segala roh jahat. Ingat, jangan segala macam roh. Dalam nama Yesus, segala macam roh keluar. Manusia juga punya roh. Setan keluar, roh manusia amblas, mati. Harus berhikmat juga. Segala roh setan, roh perzinahan, roh itu sebut aja semua. Jangan roh manusia. Keluar dan jiwamu panggil untuk pegang bagian kepala atau sini ke sini. Kalau dia pas tidur, jangan keras-keras. Dipegang bagian kepala ini. Saya misalnya kalau dia bangun, ngapain kamu? Enggak apa-apa, nyamuk. Kalau bagian sini dipegang, itu untuk menggoda hatinya yang dibutakan supaya dia ingat dulu ya bagiannya. Susah atau mudah saudara? Teorinya gampang. Gampang itu dalam bahasa Indonesia mudah. Tapi prakteknya susah. Karena apa? Hati itu harus betul-betul mau mengampuni. Bayangin, sudah diperbuat kayak gitu, tetap baik. Susah enggak saudara? Kalau bukan karena Tuhan, enggak kuat. Betul enggak? Nah setelah itu darah diajak omong bagaimana dilayani sebaiknya. Kenapa darah? Itu untuk mengetuk hatinya yang dibutakan jiwanya, sehingga hati ini terbuka. Begitu terbuka, dia ngomong kalau dekatkan anaknya dulu darah. Waktu dia ingat anaknya, kalau dia sampai nangis, dia terbuka gini, kaget. Kenapa? Kemampuan seseorang untuk pakai kekuatan magic itu akan seketika terlepas sesaat kalau orang disebut kaget. Misalnya dia kaget begini, hit, sadar. Tapi kalau dia tidak dilepas dalam Tuhan, balik lagi. Tapi kalau Tuhan lepas dalam itu, lepas. Amin. Tapi ingat, harus ada pergumulan. Ingat darah ya, dalam doa. Nah, kalau dia di kamar mandi, waktu dia buka kamar mandi, ingat, dipanggil roh manusianya. Ingat, bukan roh manusia orang mati lah ya, orang jauh dalam nama Yesus. Untuk manggil supaya dia terketuk hatinya. Matanya kelihatan sayu kayak orang tidur. Nah, Pak Daud, matanya apa seperti Pak Daud lain? Kan? Kok saya ini karena kecapean mau tidur. Jadi, saya dibimbing. Dan itu saudara, dekatkan dia sama anaknya dulu. Dekatkan dulu.
Susan, kesukaannya dia makan apa? Kasih Om Buddha. Tahu saudara? Itu untuk menggugah hati nuraninya, yaitu roh manusia. Sampai tersentak. Sampai ternyuh, tahu, ternyuh itu gimana? Sampai terharu. Tergugah. Dia bangun, gitu dah ya, langsung ikatan itu lepas. Nah, dan yang bisa melepaskan ini di dalam Yesus, orang-orang percaya. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Mudah atau gampang? Susah atau susah? Mudah, teorinya gampang, mudah. Tapi cara prakteknya dia lah. Bagaimana sudah harus menanggalkan akar? Mau mengam? Sang saudara mulai ngomong. Lagi ini dia. Kalau jenis ini kalau saudara ingin doa puasa, doa puasa. Dan saudara, biasanya itu dikirim terus, itu 40 hari. Setiap 40 hari itu dikirim terus. Namanya dibangunkan. Supaya mantra ini tuahnya tidak habis. Disambung namanya. Nah, saudara doain dia. Kalau waktu itu dikirim, yang laki-laki itu, kalau yang kena itu laki, darah, laki itu gak bisa tidur, jalannya gini terus ya, di rumah gini terus. Dia kayak orang kebingungan, berarti baru dikirim untuk diperba. Nah, di situ darah tengking. Kecil, ngerti gak? Nah, jadi kalau mau diperbarui, roh itu akan datang lagi dah ya. Setan itu yang dituju itu, yang mau disambung itu, jalannya akan satu malam itu gak bisa tidur. Tahu darah? Nah, di situ sudah ada respon. Respon ada doa apa? Bertarung. Nah, kalau bertarung dengan setan, bukan dengan suami, tonjok-tonjokan, bukan. Bertarung dalam roh. Terus doa. Sampai kekuatan itu hancur. Setelah itu dia akan ingat dan kembali kepada saudara. Amin, darah. Amin. Nah, Pak, kalau udah didoain, sang baru tahu sekarang, kan udah terlanjur sampai kena ilmu pelet, sampai strip gini, Pak. Ada loh saudara, sampai gila ada darah. Saudara doakan, dalam Yesus ke roh jadwal itu memerlukan doa puasa. Dan pelepasan itu dalam doa puasa, tengking setannya. Misalnya saudara asal perempuan itu dari mana? Misalnya dari Jawa Timur. Roh yang dari Jawa Timur keluar dalam Yesus gitu deh. Perang terus ditujukan. Sudah doakan dan panggil roh manusianya. Dalam Yesus, hai jiwamu, kau kupanggil untuk kembali dan sadarlah. Di dalam nama Yesus, segala ikatan lepas, keluar dalam nama Yesus. Ingat, jiwa dan rohnya dipanggil. Supaya apa? Kembali. Doa puasa. Itu akan terlepas dengan sendiri. Ingat, mantra apapun juga kalah sama nama Yesus. Yeah.